Ini udah semua dari Bunda. Ini ya? Iya. Belum Bunda, itu belum Bunda. Ini belum. Itu udah. Nanti ketinggalan dulu. Ada yang berbeda dalam gelaran silaturahim, doa bersama dan santunan anak yatim piatu yang digelar PWI Lampung pada Kamis 13 April lalu. Acara rutin setiap Ramadan itu kali ini dilengkapi dengan penampilan tiga anak luar biasa yang menampilkan murojaah. Ketiganya adalah Muhammad Faiz Nurayen, putra dari Ketua PWI Lampung Wirahadi Kusuma yang membawakan surah An-Naba. Rania Andriani Putri, putri dari Sekretaris PWI Lampung Andi Panjaitan dengan surah An-Najiat, dan Muhammad Fatih Juna Arkazia, putra dari Wakil Ketua Bidang OKK PWI Lampung Eka Setiawan dengan surah Al-Mutaffifin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alu anin nama'il adhim atfihum fihi muhtalifun kalla saya'lamun makalla saya'lamun alam yawma'idin wajifa absaruha khasya yakuluna inna lamarabuduna fil hafira haiza kunna izaman nahira qalu tilka izan qarratun khasira fa inna hayya zajaratu wahida fa iza hum bisayira halata kahadithu. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina iza qalu alan nas yastawfun wa iza qalu au Penampilan mereka turut disaksikan oleh Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, serta Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana dan para tamu lainnya. Acara ini juga menghadirkan 50 anak yatim piatu dari Panti Asuhan Al-Mahmuda menerima santunan yang diberikan oleh Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, Wali Kota Bandar Lampung, serta Ketua PWI Lampung. Tak hanya itu, 23 warakawuri PWI Lampung juga menerima secara simbolis santunan yang diberikan oleh Ketua IKWI Yeni Puspasari dan Wali Kota Bandar Lampung. Dalam sambutan Gubernur Lampung yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah mengungkapkan, pihaknya sangat mengapresiasi kegiatan tersebut, karena ini merupakan salah satu bentuk kepedulian PWI terhadap sesama, serta cara menjaga mempererat silaturahim. Gubernur sangat mengapresiasi segala bentuk kegiatan yang sifatnya kita menggalang bersamaan, termasuk kegiatan PWI peduli pada sore ini. Mudah-mudahan ini dicetak sebagai suatu amal ibadah dan bisa memberikan semangat kepada kita semua untuk kita bersama-sama membangun masyarakat, menjadi masyarakat yang lebih utuh, yang lebih memiliki ketahanan sosial. Artinya masyarakat memiliki ketahanan sosial itu tidak gampang. Amin. Sementara itu, Ketua PWI Lampung Wirahadi Kusuma mengatakan kegiatan ini merupakan tradisi yang terus dilaksanakan. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai ajang silaturahim yang juga saling mendoakan bukan hanya untuk yang masih hidup, tetapi juga untuk para senior yang telah mendahului. Wira juga berharap kepada para senior PWI untuk tidak berhenti memberikan saran dan masukan apabila dirinya dan seluruh anggota melanggar aturan. Ini kegiatan akan terus dilakukan dan kami juga terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu acara ini. Kepada para senior PWI yang hadir, terima kasih yang sudah hadir dalam buka puasa bersama ini. Tentunya kami juga pengurus PWI Provinsi Lampung terus mohon untuk diberikan saran, masukan, bahkan kritikan ketika kami nantinya
menyalahi sebuah atau melanggar sebuah aturan-aturan. Kami terbuka, kami sadar kami masih muda, kami masih banyak jalan yang memang harus ketika kami ke arah mengiri, tolong kami diluruskan. Kami sangat sadar kami adalah manusia yang masih bisa berbuat kesalahan. Nanti enggak pakai bahasa lampau. Tim liputan Rilis ID TV melaporkan. Sunda nak muat mana ditanya ham lampau, mawat.